Oke teman-teman, apa kabar? Kita ketemu lagi, semoga kabarnya baik-baik aja. Nih posisi saya sekarang lagi ada di sini nih teman-teman, lihat nih. Wow, keren ya. Jadi ini tuh kayak membukit gitu, dan saya lagi ada di atasnya. Sengaja saya nyari tempat yang tinggi buat apa? Buat terbangin drone nih teman-teman, biar drone saya bisa lebih jauh ya terbangnya, biar lebih enak. Nah ini adalah cluster Magnolia teman-teman ya, saya akan update progresnya per tanggal 14 November ini ya, 2024. Yuk kita akan cek 14 November ini progresnya udah sampai mana ya. Ini kalau kita lihat di bawah udah mulai banyak dikasih batu kerikil, kayaknya bentar lagi mau di aspal ya. Sebelumnya pasti saya ucapin makasih ya pastinya buat teman-teman yang udah ngeklik video ini, buat yang udah nonton video ini makasih banyak ya. Semoga videonya bermanfaat, semoga videonya membantu teman-teman semua. Mohon maaf kalau saya baru up lagi videonya sekarang, karena emang maaf nih kalau agak berisik nih, motor banyak yang lewat di belakang ya. Karena memang sekarang musimnya udah mulai musim hujan teman-teman. Setiap sore di sini hujan. Itu udah seminggu ini setiap abis zuhur aja itu udah hujan teman-teman. Abis zuhur sampai sore itu hujan awet banget sampai malam kadang. Jadi ya nggak bisa, susah buat keluar itu. Kalau pagi gimana bang? Pagi saya nggak bisa keluar karena harus jemput nganter anak sekolah sampai jam 11 ya kan. Jam 11 mau keluar panas. Jam 12 lebih dikit udah hujan, jadi tanggung gitu. Makanya ini baru bisa sekarang lagi nih kesini. Ini juga sore-sore alhamdulillah ya, sekarang gak hujan nih teman-teman. Semoga suaranya tetap jelas ya, saya harus teriak nih biar jelas nih, karena banyak truk, mobil, motor yang lewat. Nah di sini udah dicor nih teman-teman jalan nih, untuk nanti yang akan nyambung ke arah perumahan Tenjo City Metropolis ya. Waduh, ya ini dia nih untuk akses jalannya. Tuh ya, bentar lagi kesambung, ini tanggung amat ini ya, udah berapa meter lagi nih padahal. Yuk kita akan jalan lanjut dari sini teman-teman. Ini udah enak nih, udah dicor, jadi udah rapi ya di sininya doang, tapi kita akan cek ke sana. Ya pokoknya saya minta maaf banget lah buat teman-teman semua yang udah nungguin terus updatean progress Podomoro di channel ini, maaf banget ya kalau saya baru up lagi sekarang. Nah ini ya, yang ini udah mulai dicor lagi nih. Ya, semoga intinya teman-teman semua bisa sabar dan sehat selalu pastinya ya, biar teman-teman nanti bisa ini ya jadi warga Tenjo di sini. Ya sampai teman-teman nanti bisa jadi warga Podomoro ya. Ya pokoknya panjang umur selalu buat teman-teman semua. Makasih pokoknya atas segala apresiasinya ya. Buat yang udah nge-like, yang udah komen, yang udah subscribe, yang udah nge-share, yang udah ngasih super thanks, ataupun yang udah nyawer langsung ke nomor rekening saya, makasih banyak pokoknya atas segala apresiasinya. Semoga dibalas kebaikan teman-teman semua dengan kebaikan yang lebih besar lagi ya, amin. Nah ini ya, untuk yang jalan-jalannya nih, akses jalannya yang di sana tadi udah dicor sampai sini teman-teman. Oh jadi kerikil dulu, udah dikerikil baru dicor ya, jadi biar keras gitu jalannya ya. Tuh, jadi kerikil baru dicor ya. Mantap. Wah, ini jalannya lucu banget nih. Di sini ada bunderan, terus di sini ada puteran. Berarti di sini buntu ya. Saya udah ada rencana pengen main ke kantor marketingnya buat nanya-nanya gitu ya, cuman belum sempet-sempet itu dia. Kendala cuaca juga ya. Aduh ya, kemarin sempat ini juga ya. Sedikit ngedown, kamera rusak, jadi agak males buat keluar tuh. Entah kenapa ya. Kalau ada peralatan yang rusak aja itu langsung ngedown banget teman-teman. Makanya ini drone saya hati-hati banget. Jadi bukannya saya lebay ya, karena emang pengaruh itu. Kalau ada peralatan rusak tuh udah stres duluan, mikirin duit perbaikannya lah. Gitu, karena kan saya orangnya cukup bisa dibilang agak perfeksionis ya. Jadi kalau mau bikin video itu nggak mau yang setengah-setengah gitu. Kualitas gambarnya ya maksudnya, jadi minimal harus tetap enak dilihat gitu. Nah ini ya progresnya, sore-sore masih banyak yang kerja, biar yang nonton juga puas gitu. Kalau videonya bagus kan, meskipun sederhana cuman kayak gini doang, nerbangin drone lihat-lihat doang, tapi kalau videonya bagus kan teman-teman enak ya nontonnya ya gitu teman-teman. Jadi saya kualitas video tuh diutamain. Kemarin ada kamera rusak tuh jadi stres banget. Nah ini ya untuk jalannya ya, bentar lagi kesambung. Oke ini juga udah banyak nih rumah-rumah yang diberdirin teman-teman.
udah mulai banyak rumah yang dibangun ya. Bukan diberdiriin, dibangun maksudnya. Dibangun. Ya intinya sama aja lah ya. Kayak gini maksudnya nih. Ada berapa blok nih ya? Ini blok berapa nih? Waduh, teman-teman. Aduh. Ini kok kayak netes-netes gerimis ini ya? Waduh, gawat. Padahal cerah ini kok ada tetesan air ini. Waduh, gawat nih. Yuk, buru-buru deh kita cepat-cepat aja teman-teman ya. Baterai juga udah mau habis. Maaf nih kalau nggak bisa lama-lama. Saya dahulukan klaster Magnolia karena emang pertama ini lagi dikejar banget ya, dikebut banget. Kesatu itu, kedua klaster Magnolia ini alhamdulillah suka ada yang nyawer nih. Jadi saya semangat gitu, seneng sayanya. Makanya saya utamain ya. Makasih banyak lah pokoknya atas segala apresiasinya ya. Untuk klaster yang lainnya sabar ya, mungkin nanti next. Kalau sekarang sempet sih mungkin saya bakal lanjut pakai motor ya. Abis ini mungkin kita ke klaster Kenanga atau yang lain tapi pakai motor kalau baterai drone udah habis. Tapi untuk yang Magnolia ini kita pakai drone aja, soalnya kalau mau muter pakai motor susah ya jalannya. Masih banyak yang belum selesai gitu. Apalagi lagi musim hujan gini banyak beceknya ya. Jadi untuk klaster Magnolia ini kita pakai drone aja ya. Nanti abis ini kalau nggak hujan cuacanya mendukung, saya lanjut ke klaster lain pakai kamera. Jadi ditunggu aja ya. Kita update-nya per klaster teman-teman. Nah ini yang sini-sini. Tuh udah geluduk-geluduk tuh, kedengeran nggak teman-teman? Padahal nggak terlalu mendung sih, ini agak cerah segini mah. Lumayan lah. Ini ya sini-sini. Mohon maaf ya kalau ada yang teman-teman rumahnya nggak keambil gambarnya, mohon maaf banget. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin ya. Tuh kan udah habis baterainya. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Jadi buat teman-teman yang nanya, bang kok mau ngonten gak disiapin baterainya? Saya tuh udah nyiapin, tapi tadi tuh saya habis dari Grand Harmony 5. Jadi sebenarnya ini saya terbang kedua nih, penerbangan drone kedua gitu. Jadi teman-teman kan gak tahu kan kalau saya keluar itu ngedrone ini tuh udah keberapa kali gitu ya. Karena di uploadnya terpisah gitu. Jadi dikiranya kayak yang buat kali ini doang nerbangin drone, padahal ini udah beberapa kali ya. Kadang kalau saya keluar itu tanggung kalau cuman ngonten satu perumahan tuh, karena udah keluar rumah jadi udah agak jauh-jauh ke sini, mendingan sekalian gitu. Makanya saya drone itu maksimal banget lah sampai habis gitu baru pulang. Gitu teman-teman. Ya kalau drone nanti habis, kalau masih ada GoPro, kamera action cam, kita lanjut pakai via darat aja ya, pakai action cam. Oke, ini udah bunyi ya, cukup ya teman-teman untuk yang sini-sini. Mungkin klaster Magnolia sampai sini aja ya. Udah mau habis teman-teman baterainya, maaf banget nih. Saya punya baterai cadangan tapi kembung teman-teman. Aduh, gawat banget dah. Kembung teman-teman baterainya. Nah, ini yang di sini udah banyak yang dicor nih ya. Baterai drone ini kalau saya lihat di Shopee harganya 600.000, lumayan kan? Jadi harus nabung dulu nih buat beli baterai lagi ya, biar enak. Nah, dari jauh kayak gini lah ya kurang lebih untuk klaster Magnolia teman-teman ya. Maaf saya nggak bisa lama-lama lagi, maaf banget ya, maaf banget teman-teman. Ya semoga nanti saya ada rezekinya buat nambah-nambah baterai lagi ya, buat beli baterai lagi untuk drone-nya biar lebih enak. Semoga lancar terus rezeki teman-teman juga ya yang ngambil rumah di sini, saya doakan semoga progresnya lancar terus, rezekinya lancar terus, mudah-mudahan teman-teman juga sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala usahanya, dilancarkan rezekinya ya. Semoga teman-teman semua sehat selalu pokoknya, sehat walafiat bersama keluarga dan bisa tinggal di sini menepati rumahnya bersama keluarga tercinta dan menjadi keluarga yang bahagia ya di sini. Amin. Udah. Balik. Udah. Oke, itu aja teman-teman ya. Nah, ini kita nerbangin di sini teman-teman. Tuh ramai banget ya. Oke, kita akan ketemu lagi di update progres berikutnya teman-teman. Dadah. Shaking underneath, trying to take me